Halo para netizen, kembali lagi di Sang Peramal, melihat dengan mata batin. Oke, hari ini saya mau menerawang Wilona dan Feral. Nah, seperti terawangan saya kemarin yang di atas ini, Wilona dan Feral ini masih saling menyayangi, masih saling mencintai. Nah, apa benar Mama Vena bisa merestui hubungan Feral dan Wilona ini? Dan bagaimana hubungan Wilona dan Feral sekarang? Mari kita lihat. Oke, kemarin saya pernah menerawang hubungan Wilona dan Feral. Bisa cek di sini videonya. Nah, bagaimana dengan restu Mama Vena? Apakah Mama Vena merestui ketika Feral ini mau serius dengan Wilona? Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah The World. Nah, kita lihat di sini. Ada seseorang yang berada dalam lingkaran dan ada dewa-dewa di sekitarnya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya akan ada keberuntungan dalam hubungan Wilona dan Feral ini. Nah, meskipun awalnya nanti Mama Vena ini belum merestui, belum menyetujui hubungannya, tapi dengan berjalannya waktu melihat cinta mereka yang semakin kuat, Mama Vena akan merestui hubungan itu. Nah, kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah The Emperor. Nah, kita lihat di sini ada raja yang di tangannya ada satu buah tongkat dan dia duduk di singgasana. Nah, saya melihat dengan mata batin saya sebenarnya yang mengatur kehidupan Feral ini sepenuhnya ada di Feral. Nah, Feral ini sekarang lebih tegas dalam mengambil sikap, dalam mengambil pilihan hidupnya. Kita buka lagi, kartu yang ketiga yang keluar adalah King of Pentacle. Nah, kita lihat di sini ada raja. Raja ini adalah lambang kemakmuran. Raja ini memegang satu buah koin dan satu buah tongkat. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Feral saat ini sudah sangat mapan, sudah sangat jaya, dan sudah sangat makmur. Dan dia berhak untuk memilih pilihan hidupnya mau kemana. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, apakah Mama Vena akan merestui jika Feral bersikeras dengan Wilona? Kartu keempat yang keluar adalah Eight of Cups. Nah, kita lihat di sini ada seseorang yang meninggalkan 8 cups di belakangnya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, jika Mama Vena juga tidak merestui jika Feral bersikeras untuk bersama Wilona, maka Mama Vena akan kehilangan. Akan sekali lagi kehilangan Feral. Akan sekali lagi kehilangan kasih sayang atau kesempatan untuk memberi sayang kepada Feral. Nah, kita buka lagi kartu kelima yang keluar adalah Six of Cups. Nah, kita lihat di sini ada dua orang anak yang saling bertukar bunga. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Mama Vena nantinya akan merestui hubungan ini. Karena Mama Vena tahu karakter Wilona ini seperti apa, dia juga sudah dekat dengan keluarga Wilona, begitu juga sebaliknya. Nah, kita buka lagi kartu ke-6 yang keluar adalah Death. Kita lihat di sini ada tengkorak yang naik kuda berwarna putih. Dan ada orang-orang yang meminta pertolongan. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, meskipun begitu, Mama Vena tetap mendoakan yang terbaik buat Feral dengan wanita pilihan hatinya. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Bagaimana hubungan Wilona dan Feral ini ke depannya? Nah, cinta mereka begitu kuat. Oke. Kartu ketujuh yang keluar adalah Five of Swords. Nah, kita lihat di sini ada seseorang yang membawa tiga pedang dan ada dua orang yang meninggalkan dua pedang. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Feral dan Wilona ini pernah bersama dan juga pernah putus. Dan pengalaman berharga itulah yang akan menguatkan lagi cinta mereka. Kita buka kartu ke-8 yang keluar adalah Ten of Pentacles. Nah, kita lihat di sini
ada keluarga yang ramai. Nantinya keluarga Mama Vena dan keluarga Wilona ini akan menyetujui hubungan mereka. Karena dengan bersama mereka akan sangat bahagia. Dan akan banyak rezeki yang menghampiri jika Wilona dan Feral ini bersama. Kita buka lagi kartu yang terakhir yang keluar adalah Queen of Cups. Nah, kita lihat di sini ada ratu yang memegang satu buah cups dan duduk di singgasana, dan dia di bawah kakinya ada kerikil dan di depannya ada danau. Saya melihat dengan mata batin saya. Nah, meskipun begitu, Mama Vena maunya Feral ini dengan wanita yang seiman dan dengan wanita yang menyatukan. Tapi nantinya Mama Vena juga akan lulu dan akan welcome untuk hubungan Feral ke Wilona ini. Nah, oke, walaupun Mama Vena selalu mendoakan Feral agar mendapatkan wanita yang terbaik yang dikirimkan Allah Ta'ala, tapi jika Mama Vena tidak merestui hubungan Wilona dan Feral, maka Mama Vena akan kehilangan Feral sekali lagi. Oke, Mama Vena tidak mau hal itu terjadi. Karena Feral di sini dia lebih tegas. Untuk sekarang ini dia lebih tegas karena melihat teman-temannya sudah pada nikah, dia lebih tegas dan dia lebih konsisten untuk memilih untuk serius dalam mencari pasangan hidupnya. Dan dia juga sudah punya legacy, dia juga sudah punya kejayaan sekarang, keberlimpahan. Dan hubungannya dengan Wilona ini banyak yang mendoakan. Jika mau Wilona dan Feral ini bersama, maka doakan mereka. Nah, ada kesempatan untuk mereka bersama karena alam pun mendorong untuk mereka bisa bersama. Nah, itu saja, kita doakan semoga semuanya diberikan yang terbaik dan semuanya akan menjadi lebih baik. Nah, itu saja, sampai ketemu lagi di Sang Peramal, melihat dengan mata batin.